akhir-akhir ini kayaknya berita orang meninggal itu kok kayak banyak sekali ya. Iya, Ustaz. Padahal kalau kita lihat ya, ya mungkin prokes, kalau kita sih prokes mungkin sudah kita lakukan dengan baik. Tapi kadang-kadang banyak yang, terutama orang-orang yang bekerja di rumah, di desa itu merasa tidak butuh dengan prokes itu. Kira-kira masalahnya apa nih, Ustaz? Ya, mungkin kesadaran ya, kita kembali kepada kesadaran kita. Hidup ini kan kebutuhan, artinya kita hidup bahagia, sejahtera, sehat itu kan kebutuhan. Tapi kadang-kadang orang mengabaikan, sehingga seakan-akan yang penting saya hidup. Ya, persoalannya kesadaran mereka terhadap pentingnya menjaga kesehatan baik diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya masih rendah ya. Iya, hampir setiap hari kita buka grup-grup WA itu isinya kabar berita duka pada teman, saudara, bahkan tetangga. Bahkan kemarin itu di tempat saya 2 hari 3 orang meninggal. Ya mungkin kalau di swab mungkin bisa jadi dia itu positif, tapi karena hanya di rumah, tetap kalau melihat tanda-tandanya dari dia sakit perut, diare, kemudian sesak nafas. Kadang-kadang ya itu, mereka tidak kurang peduli, sehingga ya mati itu sudah kehendak Allah. Tapi kita kan punya apa namanya, kesempatan berusaha untuk hidup sehat. Oh ya, ada nih. Nanti kalau ada masjid kita belok untuk sholat dulu. Jadi Ustaz, kita masuk waktu asar ini. Nah ini, kebetulan ada masjid ini. Kita bisa istirahat sambil kita nanti melaksanakan sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ini sudah masuk waktu sholat. Kita akan segera melakukan sholat. Kita ketahui bahwa sholat adalah kewajiban kita sebagai mukmin muslim. Bahkan sholat merupakan salah satu rukun Islam yang harus kita lakukan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akimu sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu fardu, wajib, yang waktunya sudah ditentukan atas orang-orang yang beriman. Maka sepantasnya kalau kita sholat tepat pada waktunya. Seperti saat ini, sudah masuk waktu asar, berarti kita akan segera melakukan sholat asar. Duhur dilakukan pada waktu duhur, kemudian maghrib juga dilakukan pada waktu maghrib, isya, subuh, begitu seterusnya. Sering kita tidak paham kapan waktu sholat itu tiba. Kalau kita melihat di kitab Safinatun Najah, di situ dijelaskan waktu sholat duhur adalah ketika matahari sudah condong ke barat, sampai kemudian bayang-bayang sebuah benda itu sama dengan bendanya. Sedangkan waktu sholat asar, ketika bayang-bayang benda itu sudah lebih panjang dari bendanya, sampai matahari terbenam. Maghrib, dari matahari terbenam itu, sampai sinar kemerah-merahan sudah hilang,
kemudian itu berarti sudah masuk waktu Isya. Waktu Isya adalah dari hilangnya sinar kemerah-merahan itu sampai terbit fajar shodik. Waktu subuh ketika terbit fajar shodik sampai kemudian terbit matahari. Ini yang harus kita perhatikan. Karena sholat adalah tiang agama, sholat yang akan dihisab pertama kali kelak di akhirat ketika kita menghadap ke Allah, sehingga sholat inilah menjadi suatu kewajiban, amal yang harus kita perhatikan. Tidak hanya itu, sahnya sholat juga harus didahului dengan berwudu. Ketika wudunya sudah benar, wudunya sudah betul, sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat, maka sholat kita juga akan benar. Tapi ketika wudu kita tidak betul, wudu kita salah, wudu kita tidak benar, sehingga akan mempengaruhi sah tidaknya sholat kita. Mari kita lanjutkan untuk segera kita ke masjid untuk sholat. Tentu sebelum kita sholat, kita akan berwudu terlebih dahulu. Saudaraku seiman, tadi kita membicarakan berkaitan dengan sholat tepat pada waktunya. Kita ingat sabda Nabi saat itu, ada seorang laki-laki yang datang menemui Kanjeng Nabi. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ayyul a'malu afdol?" Qala, "As-salatu li waktiha wa birrul walidain summal jihadu fi sabilillah." Jadi laki-laki tadi bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Amal apa yang paling utama ya Nabi?" Kemudian Nabi bersabda, "As-salatu li waktiha, salat pada waktunya. Wa birrul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Summal jihadu fisabilillah, kemudian jihad di jalan Allah." Kemudian sholat juga menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita melakukan sholat itu lillah, kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Suatu saat Nabi bertanya kepada para sahabat, "Andai kata di salah satu rumah kalian ada sungai di depan pintu, kemudian dia mandi sehari 5 kali, bagaimana menurut pendapatmu? Masihkah ada kotoran daging yang melekat di tubuhnya?"
kemudian sahabat itu menjawab, "Ya Rasul, tentu tidak. Tentu tidak ada kotoran yang tertinggal di badannya." Kemudian Nabi menyampaikan, sama dengan sholat, sholat lima waktu kita. Maka sholat lima waktu itu akan membersihkan, menghapus dosa-dosa. Sebagaimana tadi yang dilakukan mandi lima kali sehari. Saudaraku seiman, maka mari sholat yang merupakan salah satu rukun Islam ini kita lakukan sebaik-baiknya. Mungkin sekarang kita sholat tidak lagi harus melihat di mana posisi matahari. Karena kalau itu yang kemudian kita lakukan tentu akan menjadi sulit. Karena kadang cuaca mendung, matahari tak terlihat. Sehingga kemudian dikonversi dengan waktu memudahkan kita. Kapan kita sholat duhur, kapan kita sholat asar, sholat maghrib, isya, dan subuh. Ini akan menjadikan, memudahkan kita di dalam beribadah kepada Allah. Semoga amal ibadah kita, khususnya sholat, ini benar yang kita lakukan. Bagaimana sabda Nabi, kalau sholat kita benar, sholat kita betul, maka amal ibadah yang lain akan dicatat benar, diikut sertakan menjadi benar. Tetapi ketika sholat kita buruk, sholat kita tidak bagus, maka amal-amal yang lain juga akan ditulis tidak bagus. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.